Kau dah fly tadi? Tak, aku pun sampai. Tadi pasang prop dulu. Okey, okey. Tak silap aku bind dia senang kan? Senang je. Ha, betul. Ke goggle dia aku pakai goggle aku. Tu belum macam mana? Dia bind dia macam mana? Aku boleh je. Aku suruh kau pakai je semua kau punya. Kau punya senang. Ni aku buatkan. Sebab aku dulu beli kan, aku tak pernah bind. Okay. Aku beli second hand. Okey, okey, okey. Oh, beli berapa? Time tu dapat harga semua ni lah. Ni. Harga dia... Kau dah on dah kan? RM5,000. Oh, okey lah. Depan 4 biji bateri. Ya. Aku tak on ni. Dia bind dengan remote je lah. Rasa kena dengan Google dekat rasanya. So, kat Google ke buka tu? Yang tengah-tengah lah. Ya, yeah, betul. Tekan dia tu. Tekan? Ya. Tekan. Tekan dia, nanti dia bunyi. Tekan lama sikit. Bunyi. Ada? Okey. Dah. Okey. Dah. Macam tu je. So kalau aku nak tukar kat aku punya, tekan je lah macam tu. Sama je. Oh, dia kena buat dua kali. Dia Google dengan ni dulu, betul bawa remote dengan ni. Oh, senang ke? Ah, senang je. Tak ada. Kalau yang tu kena cucuk lah kan. Okey dah. Dia akan ikut aku punya mod dia. Itu tak pasti. Cuba kau cek. Oh, dia ikut kau punya. Oh ya. Yeah. Kau tukar lah. Ya. Yeah. Apa yang ikut aku punya? Remote. Oh, ni kau dia macam default balik eh? Tak. Apa? Remote controller. Maksudnya remote. Custom mode, okey betul. Oh, sama je. Sama je. Ikut kau punya. Kau punya kau guna manual kan? Aku manual. Ha. Tapi aku nilah apa? Apa? Sama je. Sama. Okay. Aku pakai yang tu. Okey. So sekarang ni kita test. Eh, not using bound device. Oh, okey okey. Oh, macam mana? Lama. Dia tak ada. Tak ada. Tapi boleh take off sini? Ha. Ha, boleh, rantai je lah. Ya. Oh, lain macam lah bunyi dia. Okay. Alright, nak cuba. Wow, okay, power dia. Power kan? Oh, dia bagi 5 kali je terbang kalau tak pakai bound device. Okay. Tadi tulis tadi. Tapi boleh fly, okay. So, ni pakai kau punya. Oh. Okay, sebab rain kau laju. Oh, okay. Oh, okey. Aku buat freestyle sikit ah. Boleh. Woi, power tu. Alright. Aku rasa dia punya thrust power lah, tapi yang suara dia dia punya mid throttle dia sama. Oh, ya. Yeah. Tapi low throttle dia okey, aku nampak gagah. Sikit ah. Mungkin sebab dah thrust kuat sangat. Mungkin kau boleh try triplet ke? No, ada aku punya dia kata. Terus dia lagi loose kan? Dia loose sikit. Oh, okay. Dia bukan kata loose sangat lah, loose sikit lah. Oh, okey. Sedih ring kau laju. Kau on yang crossing tu tak confuse dengan kabel wire ke nanti? Tak. Oh, ya. Yeah. Aku jangan takut kau. Okay, oh. Dah biasa. Oh, so, yeah. Kabel wire dia hitam lagi tau. Ya. Yeah. Ha. Ya, aku full throttle boleh ah? Boleh, bro. Oh, okey. Tu full throttle lebih kurang sama. Dia low throttle tu yang beza. Ya. Tapi ayo. Oi, senang senang naik atas. Semalam aku main kat Bukit Tabuh, senang siap ke? Pergi kan. Oh, okey. Recover dia lebih kurang sama. Ya. Ya. Tapi rasa ringan sikit. Kalau kau pegang sebab dia dah tukar ni kan, carbon fiber dengan plastik tu. Wow. Oh, gila lah, boleh freestyle lah. Ada orang tak pening kan tengok footage.
asyik lah. Okay, aku lelek sikit lah. Ui. Tapi power, serious power. Tak tipu lah, memang power. Ha, ni lah, dia recover, walk. Oh, okay. Hmm. Oh, okay, dia lebih, okay, recover dia lebih kurang sama. Tapi tak ada langsung tu, bergegau. Dia tak ada yang gegak-gegak tu kan? Ha, ya, ya. Ha, tapi sikit lah. Take off dia macam terkejut lah tadi. Ha, ya, oh, ringan sangat, bukan ringan sikit. Ini dia macam 5 inch tu. Feel dia? Oh, betul-betul. Azir dia feel macam 5 inch. Aku pun rasa yang sama. Oh, oh, that, bateri dia full dia? Tadi full. Oh. Tapi sebabkan aku bawa ganas. Ya, aku try. Aku santai tu dapat 12 minit macam tu lah. Aku try pusing-pusing je dapat 12 minit. Okay, 30 angle lah. Oh. Gila laju. Okay, ini beza. Ah, ha, bila macam ni kau nampak lah laju kan? Ha. Ini betul-betul beza. Beza? Beza. Beza tu. Oi, okey. Aku rasa upgrade ni sesuai untuk chase. Ya. Ya. Oh, selam bro. Freestyle. Hey. Ya, aku ni aku rewind. Ah, selam bro. Macam 5 inch. Okey, okey, serius. Ini berbaloi. Ha. Ha, berbaloi. Okey. Untuk upgrade ni, kalau ada maneuver je ni, berbaloi. Eh, dah 35 dah. Okey, berapa minit? 4 minit. Okey lah. Okay, ya. Lebih kurang macam terbang 5 inch. Ya. So, rate kita berubah. Itu beza. Aku risau sikit dah masuk. Laju kau punya. Okey, okey, okey. Tapi dah berjaya masuk lah. Okey, okey. Okey. Berhati, berhati. Kalau aku untuk chase lah, memang dia sesuai sangat. Ha. Ya. Dah kat angle, tinggi sangat angle. Dah macam tak. Ha. Ha. Aku tadi 20 kan? 30. Oh, 30. Laju. Ring, okay. Ini senyap sangat. Ha, senyap. Senyap sangat. Ha, serius? Senyap sangat. Eh, senyap tu. Serius senyap. Kalau yang ni bising bangau kan. Oh, sorry. Alamak. Aku lupa dia punya apa ni? Ha, besar sikit. Ha. Ya. Boleh. Ya. Sorry. Okey. Cuma dah tak boleh masuk casing ya. Tak boleh lah. Dah tak muat dah. Maksudnya motor dia sama. Motor sama. Pelik screw je tukar. Empat. Empat je tiga. Macam mana? Ini Andy DJI. Haa. Baru je kan? Keluar? Aku tengok tu. Kurang dia design. Ish, berbaloi ya. Tapi lama sikit itu. Tapi lama sikit. Lama sikit maksudnya nak siap? Haa, tapi kalau tunggu itu okey je. Kalau yang tu dibuat sejam, ni dalam 3 jam. Oh, alah, kalau aku tinggal lah. Haa, ya. Eh, macam boleh lah. Ini aku tak payah pakai 7 inch. Kalau speed tadi tu. Haa. Okey. Cuma dia punya SD card dah tersorok kat dalam. Itu dia bagi USB-C tu. Oh. Susah sikit kalau nak keluarkan. Tu tu je lah. Cuma aku risau bila dia dah naked tau. Apa ada wiring apa semua. Ya. Bila dah macam ni kira naked dah ni. Dia tak ada cover. At least kan, contohlah kita hujan, gerimis ke apa kan. Tak adalah direct air tu. Siapa pele kan, tolak. Ha, ni dia tolak. Dia buat dia ke dalam kan, ni. Ni prop in eh? Haa, prop in. Aku punya tapi sedap lah. Aku punya GPS ni pecah itu. Ah, sama lah tu. Pecah juga.
Sampai tu. Crash. Di mana saya nak pecah? Ni datang sekali ya? Ini patutnya sekali dia ada ni GoPro punya ni. Cuma aku tak pasang tu aku bagi. Okay. Yang ini low order ke? Ada stok. Ada stok ke? Aku boleh kata siapa cakap, bang boleh try kalau ni berbaloi tukar. Dia cakap, go. Dia macam aku rasa almost 50% beza dia. Kalau aku lah, sebab aku kan kau macam tadi aku manoeuvre ganas kan. Aku rasa 50% beza. Oh, dia punya respon dia. Respons dia. Cuma, bila, okay, aku pasang tadi kan, bila aku tak banyak bergerak kan. Mungkin sebab seret laju, aku tak tahulah. Tapi bila relax-relax kan, dia ada sikit. Ada ni dia. Bila kita laju tak perasan, tapi bila kita tengah slow manoeuvre kan, dia ada vibrate sikit. Okey. Aku rasa kat tu. Kan? Ada tu. Kan? Kalau tak, yang lain semua okey. Kalau pakai 3 lagi obvious benda tu. Ya? Yeah. Aku try tu. Oh, 3 lagi obvious lah. Tapi aku bukan pakai yang HQ prop lah. Aku pakai jam fan tu. So terus aku tukar balik yang ni. Yang 3 punya HQ prop aku tak pakai, tak try.